Dan sekarang ni dalam keadaan COVID-19 yang makin lama makin meningkat, kita faham. Saya telah pun untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kita telah pun hadapi PKP 1.0, PKP 2.0 and PKP 3.0. Masing-masing semua antara kita yang ada sekarang ni masing-masing mempunyai pengalaman kali pertama PKP. Dan just untuk saya ulas sedikit berkaitan dengan PKP ni. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua dalam bidang FM, masa PKP 1.0, government tak buka sektor pembinaan. Sebabnya sektor pembinaan kalau kita tengok di Singapura, di negara-negara lain merupakan antara sektor yang menyumbang, antara yang terbesar signifikan kepada jangkitan COVID-19 ni. Tapi untuk makluman semua, the characteristic, the keadaan construction industry itu tak semudah yang kita jangka. Okey, tak semudah yang kita jangka, di mana kita perlu membuka yang kita panggil sebagai essential services ataupun perkhidmatan yang penting. Dan salah satunya perkhidmatan yang penting, kalau kita tengok ini antara kelebihan kelebihan dalam FM, bidang FM dibuka oleh government dalam PKP 2.0 dan PKP 3.0 pun. FM ataupun untuk kerja-kerja yang essential services ni 13 kalau kita tengok perlu terutamanya melibatkan perkara-perkara yang penting, sebagai contohnya maintenance of the jalan, maintenance of the terowong, maintenance of the slope dan sebagainya perlu dilaksanakan kerana ianya boleh membahayakan kepada pengguna-pengguna dan juga kepada orang awam. Kita kena buat lah, kalau tak buat kerja-kerja operation mungkin meningkat. FM adalah salah satu daripada essential services, essential services yang dikendalikan oleh pihak kerajaan. Okay. Itu adalah berkaitan dengan COVID-19 yang boleh saya ulas, yang boleh kita ambil panduan macam mana sektor kita ni, sektor FM ni boleh membantu dari segi COVID-19. Kita sediakan all the facilities, kita sediakan keadaan-keadaan yang terbaik, sama ada dari segi soft aspects ataupun dari segi hard punya component. Okay, itu adalah yang kita kena ambil maklum. Itu adalah introduction sedikit berkaitan dengan macam mana FM boleh menyumbang ke dalam semasa PKP 2.0 dan PKP 3.0. Okay. Sebelum saya mulakan, kita dah seperti yang dijanjikan, kita mulakan pada pukul 11 hari ini. Kita akan mulakan pada pukul 11 pagi. Dan sebelum saya mulakan program ataupun sesi preview ni, saya nak introduce lah myself. Nama saya adalah Dr. Sarah Jufikri bin Muhammad. Dan sekarang ni saya dilantik ataupun ditugaskan untuk di bahagian professional and continuing education di UTN Space. Dan banyak program yang dilaksanakan di UTN Space melibatkan dengan pihak industri. Pihak industri yang kita masukkan sini dalam pelbagai sektor lah. Sama ada industri yang dimasukkan ini adalah kita engage dengan government sector. Government sector pun dikira sebagai industri, sebabnya government ini adalah besar dari segi defense, dari segi education, dari segi healthcare. Adalah besar. Itu sama ada di pihak dari segi FM, kita bekerjasama dengan dari segi construction industry, dengan digital dan juga dengan bidang-bidang yang agak essential juga, seperti sebagai contohnya pembuatan, logistik dan sebagainya. Banyak program-program yang dilaksanakan untuk memenuhi keperluan pelatihan, untuk memenuhi keperluan untuk upskilling, untuk memastikan kita memenuhi kehendak ataupun the gap daripada industri itu. Jadi pelatihan ataupun professional development yang dilaksanakan di UTN Space
adalah untuk membantu dari segi yang pertama sekali dari segi lifelong learning, dan yang kedua kita untuk upskilling. Negara kita makin lama makin maju, negara kita makin lama makin perlukan kita panggil sebagai knowledge base punya society. Kita kena upskill kita punya talent, kita punya professional dan juga sebagainya. Teknologi berkembang, teknologi makin pantas berkembang, dan kita sebagai negara yang berasaskan industri, kita pun perlu berkembang dengan seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan digital dan perkembangan semasa lah dalam industri masing-masing. Okay, itu adalah yang kita nak kita berbicara ataupun kita discuss, kita berkongsi santai ya. Pagi ini, dan sebelum tu masukkan dengan UTM Space kita share sini. Alright. Ya. Yeah. Hari ini dah hari Khamis. Hari ini hari Khamis. Jadi saya akan share sedikit berkaitan dengan apa yang kita laksanakan di UTM Space. Sebab apa kita buat program yang agak penting jugalah dalam industri pembinaan kita ni, untuk kita support agenda kerajaan. Okay. Alright. Sedikit perkongsian berkaitan dengan apa yang kita akan discuss pada pagi ini, pada sesi ini, iaitu kita akan laksanakan ataupun kita buat intake untuk Professional Master in Facilities Management pada Jun intake. InsyaAllah kalau ada dipermudahkan rezeki, dan pada Jun intake ni kita akan tawarkan satu cohort untuk melatih professional dalam bidang FM. Dalam bidang FM ini adalah program yang bersifat profesional. Alright. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya akan discuss ataupun saya akan bercakap berkaitan dengan empat benda yang utama ataupun empat elemen yang utama pada pagi ini. Yang pertama sekali, status UTM. UTM, apa yang perkembangan terkini di UTM. Kita di UTM Space merupakan one of the arm ataupun subsidiaries oleh UTM, anak syarikat UTM, dan kita fokus kepada pembangunan profesional dan juga pembangunan pendidikan sepanjang hayat untuk menyokong apa yang ada dalam industri sekarang di Malaysia. Okay. Dan akademik, di UTM Space ni kita ada akademik program dan juga ada program yang bersifat profesional, yang ni program akademik dan program bersifat profesional ditawarkan oleh UTM Space. Ada dua komponen sini. Satu komponen yang utama adalah yang UTM, itu adalah program yang bersifat akademik. Yang kedua adalah program yang ditawarkan oleh UTM Space. Ramai yang keliru sini. UTM Space ada dua kita produk yang utama, dan produk yang kita masukkan sini adalah program yang produk yang bersifat profesional. Kita tawarkan bersama dengan pihak industri. Sekarang ni dengan industri sini kita bekerjasama dengan pihak Mafam dan juga ni, dan dalam dunia yang kita kata semakin lama semakin digital, semakin lama semakin secara online, di UTM Space juga kita akan laksanakan program yang kita panggil sebagai digital learning. Semua program kita bersifat digital, di mana bakal-bakal pelajar boleh belajar bukan secara fizikal. Kita akan blendedkan sama ada bersifat fizikal, dan juga program tersebut juga boleh bersifat secara online. Maknanya combination. Ada kursus ataupun ada bidang yang perlu kita face to face, perlu kita jumpa, perlu kita buat lab, perlu kita buat dan sebagainya. Ada program yang kita laksanakan secara online. Okay, itu adalah yang itu kita menuju ke arah online learning, di mana kita punya matlamat ataupun misi adalah can learn anytime, anywhere, by anyone.
Okey, itu adalah yang paling penting sekali untuk kita mendigitalkan pembelajaran di UTM Space. Jadi pembelajaran ini especially ataupun secara khususnya di dalam kita panggil sebagai di dalam musim PKP ini, pembelajaran kita adalah secara 100% digital. Tak boleh nak face to face sekarang ini untuk elakkan jangkitan, untuk patuhi SOP, KKM dan sebagainya. Kita akan laksanakan secara digital. Okey, itu adalah yang saya akan sentuh sedikit macam mana kita laksanakan secara digital. Dan kalau saya masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu perkembangan UTM. Ini adalah yang terkini di UTM. Kalau tuan-tuan dan puan maklum, UTM merupakan sebuah premier university dalam sains and teknologi dan kejuruteraan. Okey, dan ini adalah salah satu pada bidang keutamaan prioriti UTM dalam bidang teknologi dan kejuruteraan, dan termasuk juga dalam bidang construction dan juga FM. We are the pioneer di UTM dalam kita bidang teknologi dan kejuruteraan. Dan untuk makluman semua, kita punya UAV and drone teknologi telah pun merangkumi semua aspek, space, land dan juga sea, merangkumi semualah, dalam air pun boleh, dalam dekat udara pun boleh, dan atas tanah pun boleh lah. Jadi bidang kita ni merangkumi semua, dan ini ada antara bidang prioriti UTM. Dan just untuk makluman semualah, untuk makluman semua, UTM ni merangkumi 7 fakulti yang utama lah, 7 fakulti yang utama, dan melibatkan 7 fakulti, dan most of the program yang dilaksanakan adalah bersifat kejuruteraan dan teknologi. Kita ada juga Faculty of Social Science and Humanities, FABU, Faculty of Environment and Surveying, MJIIT, this is Japanese, okay, and Faculty of Science, Razak School of Technology and Informatics, dan juga dalam bidang IBS, Azman Hashim International Business School. Dan ketujuh-tujuh fakulti ini, untuk penawaran ini kita ada satu subsidiary, kita ada 4 subsidiary sedia di UTM, dan salah satunya adalah UTM Space. UTM Space akan memasarkan produk-produk yang daripada 7 fakulti ini, dan kita gabungkan strength ini dan kita laksanakan secara kita panggil secara profesional. Okay? Dan ini adalah pencapaian lah UTM. Kalau tuan-tuan dan puan maklum, kita dalam tahun 2020 adalah top 50 to top 100 lah dalam beberapa bidang seperti yang saya tunjukkan sini. Dan dari aspek kita support government on the lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat ni penting ya untuk membangunkan negara yang maju dan sebagainya. Pelajaran ni tak boleh kita hentikan. Okey, tak boleh kita hentikan. Maknanya keluar universiti tu dah tak perlu belajar. Tak macam tu dalam sistem pembelajaran sepanjang hayat ni, kita akan belajar sampailah ke akhir hayat, sampailah ke liang lahat. Sebabnya dunia makin berkembang ya. Apa yang kita dalam universiti yang kita mungkin kita ikuti di peringkat diploma atau di peringkat degree itu adalah last 20 years. Dunia telah pun ini adalah fungsi utama UTM adalah untuk kita sokong pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama sekali, kita ada 200 alumni, 200,000 alumni, 200K alumni di seluruh negara pada masa ini. And then 12 pusat pembelajaran di Johor Bahru ada, di Penang ada, di Kota Kinabalu pun ada, di Kuching pun ada. Kita ada 12, di Kuantan ada, di Kota Baru pun ada. Kita ada 12 pusat pembelajaran. Dan strength, antara strength kita, kita ada UTM Space, kita ada 100, lebih kurang 100 lah smart partner dalam pelbagai bidang. Smart partner maksud saya sini adalah pengendali-pengendali pelatihan yang diiktiraf oleh HRDF, diiktiraf oleh CIDB dan sebagainya.
dalam melaksanakan program-program profesional. Kita pergi sama dan mereka ini adalah one of the our main stakeholders here. Maknanya mereka faham industri yang mereka ceburi. Mereka adalah pakar dalam bidang yang terlibat. Sebagai contohnya dalam bidang logistik, dalam saya ni saya bawakan MAFM ni, mereka pakar dalam bidang FM dalam industri pembinaan. Dan juga program kita bersifat profesional dan ada juga program yang diiktiraf oleh MQA iaitu program bersifat eksekutif sini. Itu adalah sebuah sedikit berkaitan dengan UTM lah. Okey, saya tunjuk gambar lah. Saya tunjuk gambar yang pertama sekali ini adalah kita punya di Kuala Lumpur, UTM Space di Kuala Lumpur di Jalan Maktab of Jalan Sultan Yahya Petra. Dalam lingkungan di Kuala Lumpur, dalam lingkungan Golden Triangle. Dekat saja dan senang untuk kita akses, ada LRT, boleh ambil Grab dan sebagainya, just RM5 to RM7 sahaja ke KLCC. Kita dalam Golden Triangle punya kawasan zone lah. Okay. Dan juga HQ di Johor Bahru, kita punya HQ di Johor Bahru, kita ada HQ di Johor Bahru yang menawarkan pelbagai jenis program. Ini adalah pengenalan kepada UTM Space dan program-program yang dilaksanakan oleh pihak UTM Space ni meliputi semualah dari segi sijil, dari peringkat diploma, dari peringkat ijazah, master dan juga kita sedang rangka dalam PhD. Okay, PhD juga kita akan rangka dan bekerjasama, pihak UTM Space bekerjasama dengan agensi saya maklumkan tadi, agensi swasta dan juga kerajaan dan peringkat nasional dan juga peringkat antarabangsa. Yang terkini kita bekerjasama dengan SUK Johor, penjana HRDF, okay, TUDM dengan pihak CIDB dan juga pihak swasta sebagai contohnya Johor Port Malaysia, okay, Johor Port di Malaysia. Okay. Nah, ini contohlah macam mana kita bekerjasama dengan industri, saya masukkan sini dengan pihak TUDM, sini dengan pihak TUDM, di mana untuk upgrade TUDM punya pegawai yang dalam bidang air radar, defense radar and communication, tidak terhad dalam just pembelajaran dalam kelas, bukan lecture macam saya lecture ni lah, macam kita ni, which is just a face-to-face punya lecture. Kita ada makmal ataupun kita ada workshop dan juga kita akan turun ke field ataupun turun ke lapangan. Jadi pembelajaran ini sangat mengujakan lah, sangat menyeronokkan kerana bukan hanya teoretikal semata-mata, kita akan laksanakan juga secara makmal dan juga secara lapangan. Ini adalah yang dilaksanakan bersama dengan TUDM. Okay. Dan saya nak fokus pada apa yang dimasukkan dengan professional diploma dan juga professional master. Kita ada certified facilities management executive, kita ada professional diploma in FM dan juga kita ada satu lagi program yang kita panggil sebagai professional master in facilities management. Okay, ini adalah yang kita akan kongsi pada pagi ini, di mana pembelajaran dilaksanakan untuk seperti yang saya maklumkan tadi, untuk melahirkan facilities manager yang competent. Competent maksudkan sini adalah yang bertauliah, dan benda ni ditauliahkan oleh CIDB Malaysia. Untuk makluman semua, CIDB under akta dia, akta 520 tu mempunyai kuasa lah, mempunyai kuasa untuk mentauliahkan certified facilities management manager under akta 520. Saya tak ingat kelas berapa, 33 ke 34, saya lupa kelas 33-34, jelas perlu diiktiraf, perlu ditauliahkan lah. Mana-mana individu ataupun profesional yang nak praktis sebagai facilities manager perlu mendapat pengiktirafan. Dan untuk makluman semua, berdasarkan saya punya laporan daripada CIDB, sebenarnya telah pun digazetkan tetapi fully enforced in 2023. Jadi kita bagi masa lah, bagi masa kepada semua profesional untuk ditauliahkan untuk praktis dalam industri FM ni. Itu adalah kita bagi masa start daripada 2021, 2022, 2023 baru di-enforcekan. Jadi ini adalah peluang peluang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal pelajar semua untuk bersama dengan UTM Space dan juga CIDB dan juga MBFM
untuk sama-sama kita ditauliahkan sebagai certified FMM, Facilities Management Manager. Kalau kita bersedia daripada awal, terutamanya company dan sebagainya, bila kita enforce pada 2023 dan kita telah pun ready lah, company kita telah pun ready, your company telah pun ready yang mempunyai CFF, FMM. At the end lah, kita akan pastikan ataupun kita akan guide untuk dapatkan CFMM tier. Okay. Dan ini adalah kalau tuan-tuan dan puan tengok, ini adalah kita punya learning module. Learning module ni adalah modul ini adalah develop berasaskan kepada CICS. CICS yang saya masukkan sini adalah Construction Industry Competency Standard, yang mana modul ini diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh pihak CIDB Malaysia, which is modul 1 sampailah modul 11. Sini kita ada 12, dan modul 9 dan modul 13 itu adalah elektif daripada UTM, dan modul 14 adalah integrated project. Integrated project ni yang saya masukkan sini adalah merangkumi capstone lah, merangkumi capstone project daripada modul 1 sampai modul 13 tu kita akan rangkumkan. Kita akan buat case study, kita akan pilih case study, tuan-tuan dan puan pilih case study, dan kita akan rangkumkan semua knowledge yang ada daripada modul 1 dan hingga modul 13 ni menjadi satu project case study. Ini adalah real project. Tuan-tuan kena masuk dalam industri ni, cari projek dan sebagainya untuk kita rangkumkan, untuk kita gabungkan knowledge yang kita belajar ni menjadi satu kajian yang case yang sebenarlah dalam industri. Lebih kepada project based learning series. Okay, itu adalah yang kita untuk makluman tuan-tuan dan puan. Benda ni adalah dirangkumkan. Tuan-puan jangan tersilap, modul 1 sampai modul 13 ni adalah kita kena penuhi satu requirement CICS yang oleh pihak CIDB kita kena ni. Dan tenaga pengajar, ini pun saya sebelum saya terlupa, tenaga pengajar pun perlu diiktiraf oleh CIDB. Maknanya satu, dari segi modul diiktiraf oleh CIDB, tenaga pengajar pun diiktiraf oleh CIDB. Maknanya yang betul-betul pakarlah dalam bidang industri ini, kita akan gunakan tenaga pengajar pakar sama ada dari segi akademik ataupun pemain industri. Jadi kena pakar, diiktiraflah. Okey. Kalau dalam ni senanglah saya nak beritahu, kalau katalah dalam bidang ni, kita akan dilatih ataupun trainer daripada tenaga pengajar yang pakar sahaja dalam bidang ni, dan juga pelajar. Pelajar pun kita pilih yang pakar juga. Ini agak seronok jugalah, sebabnya CFMM ni pelajar yang dipilih adalah pelajar yang pakar saja. Maknanya pakar sini ada, kita ada 10 kriteria. Siapa kalau boleh tengok dalam kita punya intake punya requirement, untuk CFMM ni kita ada list of the criteria untuk kita punya intake. Maknanya yang ada kelayakan sahaja untuk boleh untuk kita enroll lah. Okey, itu adalah ni. Tapi di UTM Space kita untuk tujuan pembelajaran, kita buka juga katakanlah pengalaman 8 tahun, tapi yang diperlukan 10 tahun. Jadi ambil dulu sini, tahun ke depan tahun ke 9, tahun ke 10 boleh apply untuk CFMM. Itu adalah antara flexibility yang kita dah discuss dengan pihak MAFAM dengan CIDB. Untuk tujuan pembelajaran boleh dari segi untuk kita belajar. Okay, untuk kita belajar master, okay. Tapi untuk apply lepas ni bertauliah memang kena cukup 10 tahun. Ni contohlah. Contoh kena cukup 10 tahun pengalaman bekerja baru kita boleh apply CFMM. Tapi tujuan pembelajaran boleh, tapi janganlah terlalu lama. Katakanlah pengalaman kita perlukan 10, pengalaman ada baru 3 tahun. Nah, yang ni agak susah sikit lah, sebabnya lama lagi untuk achieve the requirement oleh CIDB. Yang ni ditetapkan, satu pelajar ditetapkan, modul pun kita dah tetapkan. Yang ketiga adalah tenaga pengajar. Maknanya tiga komponen ni sangat penting untuk kita pastikan program yang dilaksanakan ini adalah memenuhi keperluan oleh pentaliahan oleh pihak
CIDB. Itu adalah yang kita kena maklum. Dan rawatan tapak kita akan laksanakan untuk projek-projek yang yang kita panggil sebagai projek-projek mega lah, dengan yang berkait dengan FM. Sebagai contohnya, kita akan laksanakan untuk dalam pelbagai bidang lah. Kita buat lawatan tapak untuk kita buat technical visit, sama ada ke kilang ke, kita buat technical visit tengok material ke, ataupun kita buat technical visit tengok teknologi yang digunakan dalam untuk tujuan pembelajaran kita. Okey, itu adalah yang kita kena laksanakan dalam pembelajaran. Dan okey, nah ini ada sedikit ni, ada sedikit dari segi aim kita. Seperti yang saya maklumkan tadi, aim utama adalah untuk kita nak pastikan kita shortage of the facilities management ni kita boleh kurangkan. Okey, semua orang boleh claim dia adalah facilities manager. Semua orang boleh ni, saya kata practice, tapi kita nak betul-betul yang memenuhi kriteria CICS. Saya boleh claim saya kerja sebagai 20 tahun FM, tapi macam mana kita nak pastikan ini adalah yang competent, betul competent ataupun betul telah mempunyai ilmu yang cukuplah untuk ditauliahkan sebagai facilities manager. Dan yang kedua, dari segi bidang ini makin lama makin berkembang, terutamanya melibatkan berkaitan penggunaan teknologi dan juga dari segi commercial consideration. Macam mana kita nak link antara teknologi dan commercial aspect. Banyak kita gunakan RFID teknologi, kita gunakan CCTV untuk maximize ataupun untuk kita improve di productivity. Banyak kalau masa belajar ni seronok, saya pun dah masuk kelas ni, kita gunakan teknologi untuk improve the productivity of our commercial. Biasa kita buat FM ni, kita kena consider dari segi commercial consideration. Itu adalah pentingnya, how we use technology untuk improve satu productivity, untuk improve the cost effectiveness, dan untuk kita operate professionally at a higher level within the industry. Maksudnya yang kita masukkan sini, kalau boleh kita benchmark our FM ni ataupun our infrastructure asset ni adalah at the same par dengan facilities yang di provide di negara-negara maju lah. Kalau kita tengok dari segi maintenance, dari segi cleaning, dari segi security system dan sebagainya, perlu memenuhi keperluan yang at least kita setanding ataupun setaraf dengan negara-negara maju. Okey, ini adalah komponen pembelajaran yang saya tunjuk sini. Komponen pembelajaran tersebut meliputi semua aspek daripada modul 1 sampailah kepada modul yang ke-14. Sangat menyeronokkan pembelajaran. Dan untuk semester ni ada sedikit pertukaran, di mana satu semester kita akan ada 4 modul sahaja. Maknanya kalau tadi 12 ataupun 13 ada 4 sahaja modul. Okey, ada 4, ada satu tu ada 5, sebabnya untuk beri ruang kepada pelajar-pelajar untuk belajar dengan tenang, belajar dengan orang kata aman lah. Maknanya kalau lebih daripada 5-6 ni, kita dah test dalam tahun lepas, agak dia stresskan pelajar kita lah. Jadi kita tak nak pelajar kita stres. This is working adult, saya faham. Ramai antara kita adalah working adult. Dan working adult ni dia banyak komitmen, komitmen dengan kerja, dengan KPI masing-masing, dan juga banyak komitmen dengan meeting. Jadi kita nak pelajaran tersebut diagihkan secara sekata, seimbang. Sepanjang setahun 12 bulan tersebut, pelajar akan ada masa untuk buat assignment, ada masa untuk datang kelas, dan ada masa untuk menelaah ataupun untuk buat kajian dan sebagainya. Jadi kita akan pastikan pembelajaran tersebut adalah seimbang. Okay. Dan dari segi learning approach ataupun yang kita gunakan sini, kaedah terkini dalam pembelajaran, sebenarnya UTM ni kita ada kaedah yang terkini, kita panggil sebagai NALI, New Academic Learning Innovation. Pembelajaran bukan hanya dalam classroom semata-mata, dan bukan hanya one way communication. Maknanya dengar kuliah dan sebagainya, tu sebaliknya kita we implement
a lot of teknik yang kita akan gunakan untuk memastikan pembelajaran tersebut adalah berkesan dan juga efektif dan juga memberi impact yang maksimum kepada pelajar-pelajar kita. Yang pertama sekali, trainer saya maklumkan sini adalah daripada industri profesional. Mereka yang berkelayakan dengan pihak CIDB, di mana mereka akan berkongsi pengalaman mereka melaksanakan projek FM, which is real knowledge yang daripada industri akan dikongsikan dengan pihak pelajar-pelajar semua. Apa masalah dengan FM, apa law and regulation terkini dan sebagainya akan disentuh oleh pelajar kita punya trainer. Okay. Yang kedua, blended learning. Seperti saya maklumkan saya tadi, blended ini adalah meliputi secara online ataupun kita laksanakan secara offline, kita akan gabung dan juga pelajar-pelajar akan diberikan ataupun kita akan berikan lecture note, boleh rujuk sepanjang setahun ni kita ada learning management system, okay, learning management system, dan kita akan record the video tersebut akan boleh tengok. Katakanlah tak faham yang belajar dalam kelas ini, kita boleh ada video-video tertentu yang boleh rujuk, dan juga kita laksanakan virtual punya tutorial, okay, virtual punya tutorial di mana trainer akan mengendalikan tutorial tersebut secara online. Okay. Modular program structure, ini agak terkini di mana kita belajar secara modular, which is kita akan belajar satu modul and then tamat satu modul sepanjang dua hari lah. Okay. Belajar satu modul, tamat satu modul, dan modul tersebut akan ditamatkan dalam satu semester. Okay. Itu adalah proses dia. Kita tak ulang lah. Jadi katakanlah pelajar ada masalah dengan satu modul tersebut, kita boleh ambil dengan pada next semester. Jadi pembelajaran tersebut bersifat flexible. Anytime boleh ambil ataupun boleh ambil secara anytime, dan juga kita boleh package-kan modul apa yang perlu diambil dalam satu semester tersebut. Tapi kena cukuplah dalam satu semester tersebut. Dan akhir sekali ia yang melibatkan problem based learning dan juga work integrated learning. Pada peringkat awal pembelajaran, pelajar-pelajar ataupun bakal-bakal pelajar kita akan diberikan case study. Akan diberikan case study di mana case study tersebut, kalau sebab itu kita perlukan experience, kalau boleh dalam bidang pekerjaan yang sedang dilaksanakan ataupun sedang in charge, dan kita relate dengan work integrated learning. Benda ni katakanlah kita belajar on the technology management, kita relate dengan apa yang sedang dilaksanakan di syarikat masing-masing. Okay, itu quite interesting dan sangat saya rasa bermanfaat kepada pelajar-pelajar semua. Okay, saya rasa in term of the introduction to UTM Space, very brief saya buat introduction ni, dan sebarang persoalan boleh ataupun tuan-tuan dan puan boleh letakkan dalam chat ataupun kita boleh voice lepas ni, ataupun boleh buat pertanyaan ataupun boleh email kepada saya dan sebagainya, saya punya team dan sebagainya, untuk kita sama-sama lagi faham, untuk kita sama-sama dapat manfaat manfaat dalam bidang yang agak penting, semakin lama semakin penting. Dan saya jangkakan saya buat research dalam bidang ni dalam 4-5 tahun yang lepas, bidang ataupun FM ni berkembang dengan jayanya ataupun berkembang di, as a researcher lah, saya tunjuk data, saya boleh kongsi data dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bidang ataupun construction industry di Malaysia sebelum COVID, untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam sekitar kita punya nilai construction output kepada GDP adalah sekitar 200 bilion, sekitar antara 200 bilion hingga 250 bilion setahun, okay? Setahun. Dan nilai tersebut, untuk makluman tuan-tuan, saya telah pun rujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh CIDB dan juga pemain-pemain industri yang lain. Untuk
bidang FM ni makin lama makin bertambah. Sebab apa? Sebabnya bila kita buat construction, kita develop the infrastructure, you need to maintain, you need to operate that particular asset. Okay, you need to operate, dan ini adalah nilai yang makin lama makin bertambah. Okay, makin lama makin bertambah, makin lama makin memberi impact yang besar kepada kita punya ekonomi. Kita dah pun siap, katakanlah contohnya sekarang ni LRT, kita siap MRT, kita dah siap dari segi airport, airport yang di sekarang ni dekat, yang terkini dekat Kulim, kita nak buat airport dan sebagainya. This infrastructure sebagai contohnya airport, seaport, commercial complex dan sebagainya perlu kepada sistem FM yang betul. Jadi makin lama makin bertambah infrastructure, dan penglibatan FM ni sangat penting dalam kita memastikan operation, maintenance dan kita punya asset yang kita ada tersebut achieve the maximum level. Okay, itu yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Dan next saya serahkan kepada Encik Mazhar. Kita ada jemputan daripada MAFM. Encik Mazhar merupakan salah satu daripada tenaga pengajar kita dan juga industry professional yang mempunyai pengalaman yang tinggi dalam bidang FM ni, dan one of the pioneer lah dalam bidang ni. Dan saya kita amat bertuah pada pagi ni kita ada Encik Mazhar daripada MAFM akan berkongsi pengalaman dan bercerita apa itu MAFM dan apa yang pandangan beliau ataupun pengalaman beliau dalam bidang FM ni yang boleh kita sama-sama dengar, boleh kita sama-sama hayati dan boleh sama-sama kita tanya lepas ni. Okey, silakan Encik Mazhar, silakan. Dan kemudian peserta yang telah mengikuti sesi forum ini melibatkan bagian utama dalam dasi hakanah wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sarajul. Kepentingan sistem dan data dalam sektor hakanah di negara ini. Yang berhormat Pak Menteri. Okey. Terima kasih kepada pihak ETS Space atas jemputan untuk saya boleh sharing sikit lah kerana FM ni. Kepada yang belum mengenali saya, nama saya Muhammad Mazhar, Muhammad Marzuki. Sekarang saya di MFM saya sebagai Vice President satu MFM, dan apa, saya agak terganggu sikit, ada bunyi background lain tu, saya macam terganggu sikit. Dan saya telah melibatkan diri dalam MFM since 2005 tahun 2005 ada sedikit gangguan lah, saya agak distracted sikit lah. Boleh ada siapa yang tak ada mute ke? Ah, lega. Okey. Okey, jadi saya okay, back kepada pengenalan saya sikitlah. Saya sebagai komiti MFM daripada penubuhannya pada 2005, dan kemudian MFM pada asalnya MFM ni ditubuhkan mainly oleh golongan-golongan akademik lah, kan, golongan akademik, dan dan kemudian telah pada tahun 2009 telah di revive balik oleh kebanyakannya industry player lah, dan since then kita telah berjaya mendapat milestone yang agak besar lah dari segi awareness tentang FM, dan juga penibatan kita dalam pembangunan best practice dan kompetensi pengurusan facility di Malaysia dan juga di worldwide lah, yang mana MFM bukan saja terlibat dalam dengan pihak CIDB dan pihak-pihak yang lain untuk membangunkan kompetensi, macam contoh dalam CIDB sehinggalah
terhasilnya modul pengurusan fasiliti ini adalah dengan hasil usaha bersama dengan CIDB. Memang MFM telah terlibat dari mula lagi lah. Dan setelah pendaftaran kontraktor pengurusan kontraktor fasiliti diadakan pada 2015, MFM jugalah yang terlibat secara langsung dalam sebagai advocator lah, dan juga sebagai macam orang kuat CIDB lah, untuk kita berjumpa dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberi penerangan dan sebagainya. Di session ni saya diminta untuk bagi sikit overview lah. Saya diberitahu kebanyakan yang attend dan berminat untuk kursus ini adalah mereka yang basically dah ada pengalaman kerja, dan tapi saya assume juga mereka ni juga ada yang kemungkinan pengalaman kerja dalam building maintenance ataupun maintenance facility yang lain dan ingin mengetahui ataupun ingin mendapatkan kompetensi. Dan kemudian apabila UTM dan UTM Space offer professional masters, merupakan satu peluang yang sangat baiklah. Masa saya awal dulu tak ada. Jadi saya ambil MBA dalam building and facilities di UEM. Kursus itu pun dah tak ada dah sekarang. Tapi tak pastilah yang terkini. Saya tak cerita pasal yang lain lah. Okay, saya akan share sikit dengan slide ni supaya dapat sedikit gambaran lah. Dan saya akan cuba secepat mungkin lah supaya taklah orang kata benda ni jadi macam akademik sangat ataupun macam dah jadi macam training pula kan. Okay, ini semua saya rasa semua dah nampak skrin ni ya. Okay, tentang saya sebenarnya sekarang ni saya adalah sebagai konsultan dalam dan trainer dalam pengurusan fasiliti, dan saya juga adalah salah satu daripada trainer untuk kursus ini. Dan of course macam Prof Sajo cakap tadi, sekiranya saya sesiapa yang ingin menjadi mengajar di situ adalah telah certified dengan CIDB lah. So saya juga certified dengan CIDB sebagai FMM, pengurus FM manager, dan juga saya juga adalah salah seorang daripada examiner lah untuk FMM. Dia sebenarnya untuk mendapatkan FMM atau FM manager atau FM executive credential. Kalau kita tahu tengok di Google di luar, di mana IFMA pun ada credential certified facility manager dan sebagainya. Malaysia adalah, iaitu daripada CIDB. Nanti saya akan beritahu kenapa, macam Prof ada cerita tadi, kenapa perkaitannya kan construction cakapnya. Tapi nanti saya beritahu. Sebab Prof tadi pun dia terlupa kat mana clause ni, kan nanti saya tunjukkan. FM manager ni ada credential daripada untuk mendapatkan FM manager credential daripada CIDB ada tiga cara lah. Pertama adalah melalui kursus yang macam ni lah. Yeah, kursus yang macam ni. Yang kedua, melalui examination. Yang ketiga, terus pada interview. Untuk pengetahuan semua, nombor dua dan tiga tak semudah itulah. Memang banyak orang yang fail lah, especially nombor tiga. Dia rasa dia dah 30-40 tahun duduk dalam bangunan, buat maintenance, jaga klien dan sebagainya. Dia rasa dia dah boleh, dia pergi terus interview. Biasanya gagal lah. Sebab dia ada body of knowledge yang perlu dipelajari secara spesifik dan kena tahulah. Dan di sinilah kursus
dari UTM Space ini akan memberi kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, okey, seterusnya okey, saya memberi satu intro yang cepatlah. MFM tujuan objektiflah untuk memperkasakan industri FM to promote knowledge and best practice and to foster economic growth through professionalism lah dalam FM. So kita ada berbagai jenis ahli, ordinary, corporate and juga fellowship lah, and juga student and associate member. Itu boleh refer nanti dalam website kita lah. Dan presiden kita sekarang adalah Datuk Sri Zuhari Haji Yaakob. Sebelum ni presiden kita adalah yang pertama adalah Prof Hajah Maziah Ismail. Beliau adalah dari UTM asalnya, kemudian berpindah ke UTHM. Beliau adalah orang yang pertama yang membawa kursus Masters FM di Malaysia lah, melalui UTM pada masa itu. Dan kemudian presiden yang kedua adalah Tan Sri Jamilus, iaitu ex chairman of CIDB. Dan presiden kita sekarang adalah Datuk Sri Zuhari Haji Yaakob. Mungkin banyak yang kenal, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya lah sebelum ini. Dan kita ada a good mix of people from owner side, building owner, asset of facility owner, and also service provider lah. Yeah, dan ini adalah komiti-komiti yang ada. Dan antara aktiviti-aktiviti yang MFM jalankan, banyaklah kita cuba promote FM dan juga menjadi satu ejen kepada change agent lah, especially kepada government agency yang memerlukan lah. Dan insyaAllah setakat ini menjadi rujukan kepada pihak-pihak akademik dan juga dari segi industri lah. Kalau akademik ni dia lebih pandai dari segi akademik tu kan, maknanya dari segi industri tu kita menjadi reference point juga, reference point kepada pihak-pihak seperti CIDB lah. Dan saya tak ada ni, saya sebenarnya pakai slide lama saya ni saja, nak cepat kan. Kalau kita tengok dari sini, ISO pun 40,000 series, 41,000 series telah pun dikeluarkan, yang mana telah mentakrifkan facility management. Dan yang mana MFM juga menjadi member, saya juga menjadi member kepada, bukan saya seorang, banyak MFM member juga menjadi ahli kepada komiti untuk penubuhan ataupun development of ISO standard untuk facility management. Dia different ya, kalau kita tengok syarikat-syarikat FM yang ada ISO, kadang-kadang dia ada ISO dalam quality management, 9001. Tetapi FM quality standardnya adalah lain. Okey, ini yang tadi ni yang Prof Sarjo cakap. Kalau kita tengok dari segi takrifan dalam Akta 520 Construction Work, sebenarnya telah mencakupi keseluruhan jangka hayat, kalau kita kata satu aset lah, sama ada aset bangunan dan sebagainya. Kita tengok construction works means construction, extension, installation, repair, maintenance, removal, renovation, alteration, dismantling, or demolition. Bermakna from cradle to grave. Orang tanya kenapa, adakah amendment dibuat untuk kerajaan membuat pendaftaran kepada untuk contractor facility dan sebagainya. Bukan, tak ada apa-apa amendment. Hanya pelaksanaan. Selama ini CIDB melaksanakan kebanyakannya di fasa construction per se lah. Maknanya fasa construction, maknanya construction lah, maknanya mana-mana syarikat yang nak bina bangunan lah, nak buat bangunan ataupun nak buat bridges ke dan sebagainya,
yang seperti mana yang kita boleh tengok A, B, C, D, E itu, bridge, viaduct, electrical, water, gas, petrochemical, road, harbour works, railway, semua tu nak membina benda tu, hendaklah berdaftar dengan CIDB. Kalau tidak, dia tak boleh menjadi kontraktor untuk membuat binaan tersebut. Tetapi, apabila benda itu telah siap, kontraktor apakah yang layak pula untuk menguruskannya? Sebab kita tahu yang membina dengan yang mengurus adalah dua permainan yang berbeza. Jadi buktinya antara sebab-sebab itulah yang menyebabkan pihak kerajaan CIDB dan kemudian dia memanggil MFM untuk bersama-sama kita develop benda ni. Macam mana pula kita nak untuk memastikan kontraktor yang kompeten saja yang boleh menjalankan kerja tersebut. Yeah. Okey. Jadi ini adalah daripada Akta 520. Dan ini mencontoh tiada siapa yang boleh menjalankan kerja-kerja construction. Maknanya termasuklah yang kita cerita tadi, termasuklah kerja facility. Sekiranya mereka tidak berdaftar, boleh didenda. Tidak lebih daripada RM100,000. Begitu. Dan ini adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh download dah benda ni dalam CIDB punya website. Boleh, saya rasa boleh buat keyword pendaftaran contractor facility. Nanti adalah, akan ada benda ni dalam tu, akan ada FM handbook yang mana menyatakan tentang pendaftaran contractor facility. Ini adalah di dalam buku tersebut ditakrifkan aktiviti perkhidmatan facility lah, ya. Yeah. Dan kerja facility lah, sorry ya, ditarikkan kerja facility tu apa. Maknanya merangkumi dalam konteks CIDB, ya, Civil Engineering Works, Building Works, M&E and Other Services. Other Services tu adalah berdasarkan pengurusan facility adalah tidak terhad kepada building maintenance saja. That's why kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok nanti kompetensi, khusus ini adalah berdasarkan daripada kompetensi yang telah dibangunkan oleh CIDB bersama-sama kami lah, MFM, yang mana kita of course kita merujuk juga kepada kompetensi yang sedia ada di luar macam IFMA, BIFM atau IWFM dan sebagainya. Kita memang merujuk dan kita menengok kepada kesesuaian dan lokaliti Malaysia lah, kan. Dan jadi kalau tuan-tuan dapat tengok takrifan kerja facility itu, kenapakah ia melibatkan other services? Sebab memang ada other services, kan? Bukan sekadar landscape, pest control, cleaning dan sebagainya. Ia juga melibatkan fungsi-fungsi lain, mungkin mail room services, catering dan sebagainya. Itu kerja facility. Jadi kerja-kerja itu adalah dibuat apabila, kalaulah dalam konteks bangunan lah, ya, apabila bangunan itu siap. Apabila benda tu siap. Ha, kalau benda tu bridges, lain, bridge lain lah. Kalau itu semua lain lah, kan? Tetapi kalau dalam konteks bangunan, apa tu, ada services. Kalau bridge, ada services mungkin lain. Ha, begitu. Dan antara registration yang ada dalam CIDB sekarang adalah contractor facility. Bidang apa, kod F. Kod F, kod bidang F, pengkhususan F01, benda ni semua boleh tengok dalam handbook tu nanti, boleh download. F01 adalah General Building and Infrastructure. F02 adalah untuk healthcare facilities seperti klinik, rehab center, hospital dan sebagainya. So buat masa ni, CIDB mengeluarkan pendaftaran kontraktor untuk dua ini. Dan akan ada lagi yang akan di pengkhususan lain lah, macam airports, harbour dan mungkin ada lain-lain lah yang akan dikeluarkan oleh CIDB. Dan satu lagi pendaftaran, sebagaimana kalau siapa yang biasa register dengan CIDB, sekiranya kita nak register sebagai contractor electrical MNE, kita hendaklah ada satu orang kompeten, satu atau dua atau beberapa pengikut yang dia minta lah,
orang kompeten di dalam syarikat tersebut. FM manager dan FM eksekutif adalah orang kompeten yang diiktiraf. Antara orang kompeten yang diiktiraf dalam untuk mendaftarkan syarikat FM. Ia equivalent dengan sekiranya seseorang itu ada credential daripada IFMA ke apa, ataupun universiti, mungkin dia degree dalam universiti dalam pusat facility ke, atau masters ke, atau PhD ke. Ada dia punya syarat-syarat yang boleh ditengoklah, perlu experience berapa tahun dan sebagainya. So ini jadi tuan-tuan yang yang sedang melihat menonton apa tu penerangan sesi penerangan ini adalah khusus untuk FM manager. Bermakna khusus yang telah dibuat oleh yang dijalankan oleh ITSPES ni menjalankan modul-modul yang telah ditetapkan oleh CIDB dengan penambahan yang tertentulah sebab dia nak professional master seperti mana Prof sebut tadi. Tapi dengan adanya FM manager punya modul itu, CIDB iktiraf graduan daripada kursus ini akan juga bukan sekadar mendapat daripada UTSPACE, juga mendapat certification daripada CIDB. Itu kelebihan dia. Kalau kita pergi di luar pun kita akan dapat certification sebab CJ itu daripada CIDB. Tetapi mungkin sebab dia 100% modul CIDB, jadi dia hanya dapat CJ kompetensi itulah. Tetapi untuk yang dengan UTSP, dia ada dapat professional master sekali. Itu kelebihan khusus inilah. Okay. Dan kalau kita tengok kat sini, saya sekadar menyenaraikan je kompetensi FM yang telah digariskan oleh CIDB, iaitu operations and maintenance, leadership and strategy, finance and business, risk management, communication, human resources, contract management and governance, quality management, project management and technology. Ini adalah kompetensi yang telah ditetapkan oleh CIDB buat masa inilah untuk orang kompeten FM. Kan? Okey. Dan untuk seterusnya adalah tentang multidisciplinary lah jobs in FM. Kalau contohlah ini, kalau kita tengok dalam satu organisasi dalam bangunan lah. Sebab buat masa ni banyak tender-tender semua pun cerita pasal dalam bangunan lah. Ini contoh saja. Kan? Kita ada mechanical, orang mechanical, orang purchasing, catering, childcare dan sebagainya. Kenapa ada childcare situ? Sebab other services, contoh, other services. Kan? Sebab kadang-kadang dalam satu client yang kita jaga dalam satu core business itu, mereka memerlukan childcare untuk menjaga anak-anak kepada pekerja-pekerja mereka. Kalau kita tengok di bangunan-bangunan kerajaan pun sekarang, memang dah ada pun nursery anak-anak kan, supaya mereka lebih selesa untuk bekerja. Hantar kat situ je. Dan ada kadang-kadang skop bukan sekadar ruang itu, ruang childcare itu perlu dijaga oleh FM. Tapi kadang-kadang servis childcare itulah menjadi salah satu daripada servis yang disediakan oleh FM. Sama juga catering. Catering adalah salah satu servis yang boleh dijalankan di offer oleh FM. Dan selain daripada building maintenance lah, technical and non-technical services lah. Okay, dan antara kejayaan yang boleh pada saya lah, pada pengalaman saya, antara kejayaan yang boleh muncul daripada FM antaranya, bila kita dah buat FM sebenarnya lagi banyak kita buat FM yang sebetulnya, yang sepenuhnya, lagi banyak kita tahu dan kemungkinan kita boleh berminat pada penjurusan yang tertentu lah. Contohlah kita ambil kursus ini dan kemudian kita jadi FM beberapa tahun, mungkin kita nanti berminat untuk jadi value manager.
untuk sebab kita dengan pengalaman kita tu kita akan menjadi value added kepada value management process untuk terutama untuk aset lah, untuk aset yang property lah, building property ataupun property apa-apalah, bridge ke dan sebagainya atau building. Juga boleh jadi saya sebagai seorang trainer, sebagai auditor, mungkin ada orang berminat untuk menjadi lebih technical dan mungkin juga boleh jadi auditor untuk maintenance. Maintenance dengan, maknanya maintenance ni kita tengok maintenance activities tu sendiri. Apa tu kita akan tengok ada deferred maintenance ke dan sebagainya, kita menjadi pakar dalam bidang tersebut. And juga business continuity manager. Kalau kita tengok tadi ada risk management dalam tu. Business continuity adalah juga satu cabang profesional yang maknanya yang boleh kita kita jadilah apabila melalui FM. Sebab FM ni dia multidisciplinary. Akhirnya kita sama ada kita nak jadi macam saya masih lagi dalam overall. Saya tidak menjurus kepada mana-mana spesifik kepakaran. Walaupun saya sendiri sebenarnya adalah mechanical engineer. Memanglah cerita pasal aircon, cerita pasal apa ke. Tetapi saya memilih untuk menjadi facility management consultant dan saya hendaklah tahu semua benda dalam ruang lingkup pengurusan facility. Dan satu lagi mungkin event manager. Safety health officer. Ini kena kursus saya lah. Kena nanti tanya JM Space. Apa pula kursus yang ada kan. Security dan supply chain manager. Itu adalah sangat penting juga. Yang boleh. Maknanya bila kita jadi sebagai facilities management ni, kita akan dapati kita melibatkan diri dalam business continuity, maintenance, value management, safety and health. Kita melibatkan diri dalam event, kita melibatkan diri dalam security, supply chain, purchasing, business process. Kan? Dan yang terkini, antara yang terkini adalah building information modeling. Kan? Dalam era 4.0 ni, mungkin kita boleh menjurus kepada kita expert dalam BIM 7D, BIM, sebab kita dengan pengalaman kita tu, dengan knowledge kita yang secara formal yang kita ambil melalui UTM Space ni contohnya, dan pengalaman kita kebetulan projek yang kita masuk tu ada melibatkan diri dalam BIM, dan kita ambil kursus-kursus tambahan yang lain selepas kita dah habis ni semua, kita boleh jadi expert dalam BIM. Very rare sekarang ni dalam BIM sekarang ni. Okay. Dan sedikit lagi ada few slide je lagi. Industry Revolution. Kita tahu apa itu Industry Revolution yang sekarang ni yang mana bermula daripada mechanization, kemudian industrialization dan automation and computerization. Akhirnya sekarang ni we talk about yang mana the enabler is internet lah, kan, yang mana kita nak cerita pasal IoT, internet of everything, dan ini sekadar bacaan yang tuan-tuan puan-puan boleh cari sendirilah dalam Google. Saya cuma nak cerita kat sini yang mana bila kita dah ada sijil ataupun kompetensi ini tak habis lagi. Kita kena gunakan segala-gala yang ada dalam kompetensi itu untuk supaya kita kekal relevan dalam oleh klien kita. Sebab IR 4.0 is the future. Is the future. Working from home is the future. Kalau dulu orang macam tak percaya je nak buat meeting melalui online, orang dah buat dan sebagainya. Dan macam mana pula kita nak mengendalikan facility kita ataupun mengendalikan seluruh site kita dan sebagainya secara maya, dan apa itu big data dan sebagainya, analytics dan sebagainya, kita kena tahu dan dalam dan of course kita kata teknologi ni
Of course kita kata teknologi adalah berubah-ubah, memang betul berubah-ubah, tetapi sekurang-kurangnya kita bersedialah. Okay, jadi secara kesimpulannya untuk future outlook, saya dah sebut tadi antara benda-benda yang akan pentinglah pada saya lah tentang FM boleh jadi freelance juga, dan juga satunya adalah sistem integration adalah sangat penting dalam era IR 4.0, dan juga tentang career path dalam FM, pandangan saya lah, saya dah baru 20 tahun lebih lah dalam FM ni, memang saya dari graduate memang dah dalam FM pun. Dalam 20-an kita dapat formal education kan, dan kemudian kita meningkatkan diri lagi dalam higher education lagi, dan pada umur 30-an mungkin ada orang yang baru nak ambil degree dan sebagainya, tak ada masalah, dan bila kita umur 40 dan ke atas kita mungkin akan ambil master dan PhD, dan bila kita umur 50 kita hendaklah menjadi seorang yang pakar lah kan, seorang yang pakar, dan ada anda boleh jadi pada saya lah sama ada expertise dalam bidang yang di dalam skop FM tu, macam saya cakap tadi, electrical ke, nak jadi expert in air conditioning ke, apa ke, business process ke dan sebagainya, ataupun secara keseluruhannya anda terus menjadi FM professional, ataupun anda menjadi consultant FM macam saya, hendaklah ada business acumen, sebab bila kita bercakap dengan klien kita nak bagi solution, orang cakap duit ada ke tidak kan, orang akan cakap pasal duit dia kan, jadi kita kenalah ada business sense sebagai jadi consultant lah. Jadi saya rasa ini slide yang terakhir. Betul. Saya harap saya dapat memberi sedikit gambaran terutamanya kepada mereka yang baru rasa-rasa atau baru ditransfer ke masuk FM ke, atau rasa okeylah FM ni, mungkinlah saya nak pergi FM. Jadi harap-harap dah dapat ada pencerahan lah. Dan kepada yang dah lama dah dalam building maintenance, saya harap sekiranya anda pilih kursus ini, memang ada bakat, saya harap ia akan menambah nilai lah terhadap apa yang tuan-tuan adalah. Jadi itu saja, saya ucap terima kasih, maafkan saya sekiranya ada tersilap, dan saya harap dan saya serahkan kembali kepada pihak penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over to you, Prof. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih Encik Mazhar. Okay, di atas perkongsian satu kita dapat tadi ilmu. Satu, yang kedua saya dengar tadi dari segi pengalaman lah Encik Mazhar, his background dalam mechanical engineering. Tetapi beliau, saya sangat hormatilah Encik Mazhar, kerana dalam bidang mekanikal beliau ceburi dalam bidang FM, sebab nak tahu semua aspek of the FM. FM ni besar dia punya skop, macam Encik Mazhar cakap tadi, skop dia adalah besar untuk FM ni. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali kita dah tengok dari segi content of the syllabus dan apa yang kita buat di UTM. Dan yang kedua, session yang kedua tadi Encik Mazhar cerita apa itu MAFM dan pengalaman beliau dalam bidang FM, dan juga sebab apa penting dalam segi career path dan sebagainya bagi ini. Dan di session yang seterusnya saya cuba kongsi dari segi pengalaman kita lah di UTM, sebabnya satu, bila kita bercakap FM, bidang dia makin lama makin berkembang. Yang kedua adalah bila di pihak UTM, bila kita membuat penyelidikan,
bila kita buat satu kajian, kita akan tengok 5 to 10 years ke hadapan, 5 hingga 10 tahun ke hadapan, di mana saya rasakan bidang ini sangat penting untuk kita memperkasakan, untuk kita memperjuangkannya lah dalam ni, sebabnya ada beberapa isu ataupun ada beberapa komponen yang kita kena tengok yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, dan ini amat kita di UTM ni amat menggusarkan kita. Yang pertama sekali, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu dari segi green building, pernah dengar tak green building ya? Banyak pemaju-pemaju sekarang ni, agensi kerajaannya, they are talking about green building. Okay, saya akan cerita lepas ni apa yang masalah yang kita anticipate dalam green building. Kalau kita tak laksanakan FM secara sistematik, iaitu yang kita dah rangka modul tersebut, kita jangkakan green building kita akan mengalami kalau kita panggil sebagai keusangan lah for the next 10 years, right? Sebabnya kita tak mahir untuk mengendalikan green building tersebut. Saya nak share satu lagi ni, kita punya apa benefits ataupun dalam rangka kita ataupun dalam rangka modul yang dilaksanakan ini adalah item-item yang kita beri penekanan ataupun komponen-komponen yang diberi penekanan oleh pihak UTM dalam kita melaksanakan ataupun dalam kita membuat kita punya syllabus. Kita buat syllabus kita ni, yang pertama sekali ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali dari segi sustainable development goal. Okay, banyak agensi sekarang ni, terutamanya di di pihak kerajaan, di pihak swasta yang melaksanakan ataupun dia panggil sebagai green asset management. Okay, green asset management ni kalau kita tengok kita di Malaysia ni kita ada GBI. Okay, macam tadi Tuan Mazhar kita cakap tadi, memanglah dari construction design is okay bila kita buat. Tapi sampai peringkat occupancy, sampai peringkat operation dan maintenance, siapa yang nak bertanggungjawab? Okey, siapa yang akan membuat penyelenggaraan? Siapa yang akan buat pemantauan terhadap aset-aset green ni? Dan kebanyakan aset green ni melibatkan satu, melibatkan komponen electrical, melibatkan komponen mechanical, melibatkan komponen-komponen yang kita panggil sebagai plumbing, mechanical dan juga electrical punya. Nah, ini yang kita kalau kita tengok banyak pemaju-pemaju dan owner dia cakap pasal green building. Dia orang berlumba-lumba di Malaysia yang sekarang ni melaksanakan green. Tapi kita kena fikir next 5-10 years, siapa yang akan kendalikan? Tak lain tak bukan adalah kompetensi ataupun profesional yang mahir dari segi FM. Sebabnya green building yang macam Tuan Mazhar sebut tadi melibatkan electrical, mechanical, civil dan juga kerja-kerja bangunan. Kerja bangunan ni senang senang untuk kita ni sebabnya kita dah biasa kerja-kerja bangunan. Okay, tukar toilet, tukar apa dan sebagainya. Tapi melibatkan kerja mekanikal, elektrikal ni perlu kepada kompetensi yang mahir dalam bidang FM. Okay, itu adalah yang kita di TM kita anticipate. Okay, which is banyak green building akan dilaksanakan melibatkan komponen mekanikal, elektrikal dan juga plumbing. Okay, itu adalah yang pertama. Nah, ini saya nak tunjuk yang nak tunjuk yang di Malaysia kita collect data last for the last 10 years. Okay, ini saya dapatkan daripada CIDB. Ini adalah jumlah jumlah kerja-kerja kalau tuan-tuan menengok yang warna biru light blue tu, bukan dark blue, itu adalah nilai semasa untuk kerja-kerja FM. Kerja-kerja FM makin lama makin meningkat pada setiap tahun, start daripada 10 bilion, lepas tu 2012 10 bilion, 13 bilion, dia makin lama makin meningkat. Saya rasa mungkin dalam next 5 year dia boleh mencapai kepada 20 to 30 bilion per year dia punya nilai punya pasaran tersebut. Okay, itu adalah yang data ini saya dapatkan daripada daripada pihak CIDB. Alright, dan ini yang kedua, dari segi ini yang ini saya dapatkan data dari segi penggunaan ni, penggunaan tenaga, energy saving, energy usage in Malaysia, kita antara yang tertinggi di ASEAN. Di ASEAN ni apa, macam mana FM, yang ni kita akan ajar macam mana dalam ni, macam mana to reduce penggunaan tenaga ni dalam
bangunan kita ada cover dalam satu ataupun dua modul yang akan dilaksanakan. Okay, ini adalah macam mana ni? Ini adalah data macam mana FM boleh bantu dari segi untuk kita Malaysia sekarang ni nombor satu management issues in Malaysia. Yang ni data yang kita dapatkan ni saya compare dengan Malaysia, dengan United Kingdom dan juga di US. Kita macam tadilah lebih kurang average dalam 12 sini 4.08 billion US dollar, kalau kita kali dengan 3 point lebih dalam 13 billion ya. Dan Malaysia ringgit, okay, and then UK lagi besar 10 kali ganda, dan US kita tahulah dia besar sampai 170 bilion. Ini adalah nilai yang untuk FM punya nilai dalam per year, okay. Dan biasanya kalau siapa-siapa tengok ni, sebab apa di UTM kita amat mementingkan FM punya program ni, kalau tengok ni iceberg yang kapal Titanic yang ni, yang bawah tu adalah lagi besar . Masa operations, maintenance, occupancy, the cost adalah sangat besar. Sebab itulah kita kena manage it properly. Yang land cost, design fees, construction cost adalah yang pada bahagian atas tu. Itu adalah kecil . Ini adalah secara theoretical. Tapi cost yang besar adalah bila kita operate. Bila kita operate, a lot of the hidden cost yang ada tu, itu perlu pada kemahiran FM yang tinggi. Jadi kita cover yang bawah tu lah, yang bawah tu, itu yang dalam syllabus kita, dalam program yang dilaksanakan dengan PSRDB ni, kita akan tengok the whole process of the iceberg ini. Okay. Dan yang terkini, ni saya collect data daripada DBKL lah, boleh pergi pada website DBKL, berapa DBKL spend untuk 2019 untuk pembangunan sahaja, lebih kurang aset-aset mereka lebih kurang 500 million. Okay. Ni untuk bangunan yang dikendalikan oleh seperti pasar, seperti apartment, seperti taman dan sebagainya. DBKL saja dalam jurisdiction ya, adalah lebih kurang 500 million. Ini untuk ni perlu diuruskan dengan sistematik dengan menggunakan kaedah FN. Alright, ini green building. Kalau kita tengok green building, memanglah benda tu adalah sangat bagus dan sebagainya. Tetapi macam mana FM boleh bantu dari segi green building bila sampai peringkat occupancy? Ini kita masukkan dalam modul kita, itu green building. Yang macam mana untuk kita manage this green building ni? Yang ni yang kita akan terapkan dari segi planning, dari segi sustainability dan sebagainya, ada dalam modul-modul yang ini. Dan ni bila kita boleh laksanakan dari segi ni, kita menjurus kepada saya sebutkan tadi, FM ni satu, dia nak improve the productivity. Okay, improve the productivity kita ni, dan second untuk cost effective. Tapi kita tak boleh lupa, jangan lupa on that environment. Environment aspect ni sangat penting. Kalau kita tengok dari segi ekonomi, okay, kita buat FM dan sebagainya untuk dapatkan sistematik yang ekonomik dan sebagainya. Tetapi pada masa sama kita kena tengok dari segi social and environment punya benefits. Sebab itulah modul yang dirangka ni lebih kepada kita nak kepada the whole holistic punya impact kepada kita punya asset, right? Benefits yang kita nak kepada whole impacts of our asset. Ini contoh saya tunjuk macam mana
problem. Line saya problem. Okay. Internet connection. Okay. My internet connection is macam okay. Ini yang dilaksanakan oleh pihak TMB. Okay. Oleh pihak TMB. Pengalaman TMB dalam melaksanakannya. Alright. Juga di aset-aset komersial mereka, di aset-aset komersial dan juga di kawasan kediaman ataupun dia punya apa ni parking area dan sebagainya. So invest in that renewable energy. This is the technology yang kita akan masukkan dalam elemen pembelajaran kita. Dan yang kedua, seperti mana ni kita ada beam sampai 5D beam, 7D beam dan pada masa sama kita kena pastikan yang on the macam mana untuk kita monitor, kita nak tengok asset health dan sebagainya, kita boleh gunakan RFID. Which is benda ni kita akan cover dalam satu modul kita panggil sebagai technology management punya modul. Technology management, apa yang terkini atau apapun apa yang latest teknologi kita gunakan dalam FM, okay? Dan tengok sini dan puan-puan semua, sepanjang 12 bulan, sepanjang 12 bulan program ini akan dilaksanakan dan sepanjang inilah kita akan bagi satu on the perkongsian ilmu, yang kedua on the case study yang telah pun dilaksanakan oleh pihak okey dengar alright case study dan juga kajian di peringkat lapangan, okey, kajian di peringkat lapangan untuk memastikan kita mencapai objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran, dan ini adalah satu sangat penting bagi kita. Satu pembelajaran di UTN Space adalah berasaskan kompetensi dan ianya adalah input daripada industri. Real input daripada industri digabungkan dengan input akademik. Jadi kita gabungkan input industri dan input akademik menghasilkan satu modul pembelajaran yang kita rasa akan memberi impact yang maksimum kepada pelajar-pelajar kita. Dan for the next session, sekali lagi saya nak jemput sekali lagi Encik Mazha berkongsi pengalaman dalam bidang apa sebenarnya FM ni. Tadi saya sebut on the building saja, building sebaja. Sebenarnya apa potensi sebagai practitioner boleh tengok ataupun boleh anticipate for the next 5 to 10 years, apa sebenarnya perkembangan ataupun the way forward untuk bidang FM ni. Boleh tak Encik Mazhar boleh share pandangan ataupun Encik Mazhar punya kita panggil sebagai insights ataupun minta hati Mazhar. Okey, boleh start dah. Prof saya tak dengar suara dah. Adakah Prof dah okey ke? Masukkan freezing. Okey. Okey, saya mula. Terima kasih sekali lagi Prof Sajor. Saya ada sentuh sikit tadi ujung slide tu, jadi saya elaborate sikitlah daripada pandangan saya lah. Pada pandangan saya tentang FM ni, kita okey, sebelum tu saya nak
memberi satu penjelasan ataupun pencerahan sedikit. Pengurusan fasiliti kat Malaysia ni, saya terlupa nak bagi intro yang tu tadi. It's happened that FM in Malaysia ni dia being being embraced ataupun dibawa, didukung oleh mereka-mereka yang kebanyakannya dari building maintenance industry. Sebab itulah kita boleh tengok macam seolah-olah macam sinonim building maintenance FM, FM building maintenance. Sebenarnya tidak kan? Sebenarnya tidak. Building maintenance adalah salah satu skop dalam pengurusan fasiliti. Dan pengurusan fasiliti boleh dijalankan, boleh dinamakan pengurusan fasiliti, facilities management, kalau tidak ada bangunan pun. Contohlah, klien tu panggil syarikat saya, kata, eh, saya ni sewa dekat 4 tingkat daripada bangunan 30 tingkat ni, kami sewa 4 tingkat je. Can you do FM for us? Jadi, skop dia bukannya semestinya, katakanlah dalam kes ini, landlord of the building, semua building maintenance, lampu, kipas lah, apa semua electrical di dalam office yang disewa oleh klien itu diuruskan oleh landlord. Jadi apa FM services yang ada? Di situlah FM services yang ada adalah mungkin kita cakap, okay, you focus on your core business, let us manage and your non-core function lah, apa-apa. Dari segi kertas, stationaries, you punya pantry, kita make sure your pantry is already always clean. Your pantry sentiasa ada makanan-makanan yang milo ke apa, ke coklat ke apa, ke kopi dan sebagainya. Air panas sentiasa elok ada. Di situ ada sedikit maintenance, technical maintenance sebagainya. Sweeping, cleaning dan sebagainya. Kalau you all nak meeting, you just order, kami akan sediakan makanan. Bulan puasa, kerja overtime, kami akan sediakan makanan. Kalau katakan dekat situ ada melibatkan staff dia, mungkin tingkat lagi satu tu adalah hostel dia, kami akan jaga hostel dia, kami jaga linen, all this laundry untuk pekerja dia. Itu adalah pengurusan fasiliti. Jadi saya nak bagi faham itu dulu. Dan kemudian di dalam Malaysia ni kebanyakannya kita cerita pasal FM, kita akan cerita pasal building mana yang kita jaga kan. Jadi memang tak salah pun. Dan cuma saya nak bagi tahu dalam kita menjalankan building maintenance ni sebagai the majority scope yang kita buat ya, biasanya dalam FM. Kita terkena pula dalam pandemik sekarang kan. Dan pandemik sekarang ni telah menekan kita untuk stay at home, stay in the office ke dan sebagainya lah untuk kebanyakan aktiviti bisnes lah. Dan kalau kita perasan, macam kita cakap, akhirnya kita biasa dengan online meeting. Syarikat-syarikat MNC yang tertentu dah biasa lah benda-benda ni, memang dia orang selalu buat pun sebab dia orang bos dekat dekat London, bos nombor 2 dekat Thailand dah sebab biasa dah. Kita ni kata nak cerita dalam Malaysia. Jadi benda tu dan setiap benda yang aktiviti yang ada aktiviti customer user, termasuklah aktiviti-aktiviti bisnes adalah akan melibatkan internet IR 4.0. Di situ kan sebenarnya akan ada keperluan untuk data center. Big data, dia akan pergi data center. Kalau trend sekarang yang kita tengok adalah data, kalau kita tengok dalam APEC sekarang, Asia Pacific sekarang, Malaysia nak cuba market diri kita sebagai akan menjadi hub data center dalam APEC.
Thailand pun cakap demikian. Indonesia pun nak cakap begitu. Jadi antara future adalah the facilities, the FM of data center. Ni yang saya nampak lah. Yang kalau dan kalau tidak pun data center secara per se, satu building tu data center atau sebagainya, saya nampak bahawa kemungkinan the change of use of buildings atau client akan ada data center sendiri. Bermakna kalau kita dalam building, kita buat FM, kita mesti tahu building maintenance. Bila kita tahu building maintenance, kita nak manage building tu, salah satu skor FM tu kita kena tahulah sedikit spesifik tentang aircon dan sebagainya. Kita kena tahu juga tentang data center. dan lagi satu tentang proses. The business process. Business process juga akan menjadi penting untuk kita mahir tentang business process. Sebab dia zaman akan datang ni, dia nak business process lebih lean lagi. Maknanya kita less paper dan banyak kepada digital. Itulah yang saya nampak lah buat masa ni lah kan. Tak tahu lagi apa yang akan dijual oleh pihak luar kan. Kan orang luar ni kadang-kadang dia datang, dia cuba nak jual kita benda-benda term-term baru kan. Tapi dalam keadaan sekarang, dengan keadaan pandemik, kita tak ada choice. Kita memang kena embrace the IR 4.0, dan FM pun kena juga sama. Jangan terhad kepada building maintenance. Itu saja yang saya boleh nak buat sini. Itu saja. Saya kembali kepada Prof. Prof. Okey, terima kasih. Terima kasih. Boleh dengar? Okey, thank you. Saya kembali kepada Prof. Alright, okey. Okey, terima kasih Encik Mazhar atas terima kasih Encik Mazhar atas perkongsian yang tadi. Saya rasa kita dah di akhir di akhir kita punya program. Dan saya harapkan program yang kita mendapat manfaat dan juga mendapat benefit dari segi input lah yang diberikan oleh Encik Mazhar tadi. Dan saya kongsikan apa misi dan visi UTM Space dan juga UTM khasnya dalam kita membantu pihak CIDB, membantu pihak Mafam untuk melahirkan satu FM Facilities Manager yang competent dan profesional dalam memastikan industri FM kita makin lama makin berkembang. Dan saya buka kepada soalan. Ada satu dua soalan yang saya tengok dekat Facebook dan juga dalam grup yang kita laksanakan ni. Ada juga dalam grup, saya ucapkan terima kasih dalam grup yang kita create ni. Dan untuk makluman semua, untuk pendaftaran untuk June intake kita masih lagi buka, dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, registration boleh dilaksanakan di utnspeaks.edu.my and then /intake intake, dan ini adalah yang kita buat intake. Cuma untuk katakanlah kita sediakan open registration ni, kira macam open registration lah. Satu, kita nak kalau nak cepat boleh email ataupun boleh WhatsApp kepada saya melalui nombor telefon 019-750-5806 ataupun melalui email saya sarajun@utm.my ataupun boleh masuk dalam Facebook saya dan sebagainya. Satu, tengok dari segi boleh hantar CV kepada kami di UTM Space dan juga transkrip ataupun sijil akademik. Sebabnya kita nak follow the requirement oleh CIDB. Hantar CV dulu dan juga hantar sijil akademik. Itu maknanya sekali senang nak WhatsApp, nak email dan sebagainya. Senang. Just email, WhatsApp ataupun FB pada saya pun senang, dan kita boleh bantu untuk proses. Sebabnya proses ni kita tengok kepada requirement-requirement yang diperlukan sebelum kita
decide untuk keluarkan offer letter lah kepada bakal-bakal pelajar. Jadi kita ada masa lebih kurang 2 minggu lagi, 10 hari lagi untuk intake for the June punya intake. Dan untuk makluman semua, intake pada June adalah kita laksanakan kelas secara online. Which is kelas secara online. Kita akan patuhi peraturan PKP 3.0 di mana kelas secara online. Tetapi apabila kelas tersebut ataupun PKP 3.0 dah tamat, kelas akan dilaksanakan secara offline, iaitu face to face. Alright. Okay, kita ada beberapa soalan daripada yang pertama sekali mungkin Encik Mazhar boleh jawab. Okay. Yang pertama, saya Lia daripada Sarawak. Saya faham dari awal tadi kos ini adalah untuk orang yang dah ada pengalaman. Lia ada pengalaman yang profesional dan sebagainya. Selain daripada itu, apa kelayakan yang perlu ada? Okey, boleh jawab tak Encik Mazhar? Oh, yang ni saya tak boleh jawab ni. Ini bahagian UTM lah kena jawab. Tapi secara keseluruhannya kalau untuk FM FM manager ni, dia ada numbers of experience sekurang tak sekurang kurangnya 5 tahun experience dalam pengurusan facility. Cuma saya tak tahu dalam untuk batch yang hari tu bagaimana vetting yang dibuatlah. Jadi saya rasa saya tak boleh nak ulas lagi lah sebab nanti kan takut bercanggah dengan apa yang dibuat oleh ITS Space untuk batch yang sebelum ini. Tapi sama, for sure sama. Memang proses ada minimum sama. Lah. Okay, proses dia sama untuk batch yang pertama ataupun batch sebelum ni, kita ikut yang enrollment ataupun punya requirement tersebut adalah berdasarkan daripada jadual lah. Tengok kalau satu certain years of experience, okay. Dan ada katakanlah non-construction, kita ada certain years experience. Tapi dalam CV ataupun kena tunjukkan walaupun non-construction ataupun non-FM ataupun bukan dari segi architecture, engineering dan punya ni, tetapi tuan-tuan dan puan-puan terlibat dalam secara langsung selama berapa pengalaman secara langsung dalam bidang FM. Ada kawan saya untuk makluman semua-semua, kawan saya degree dalam human resource management, okay? Tapi kontraktor FM yang berjaya. Kita ni dalam bisnes ni kita tak boleh nak kontraktor yang berjaya. Degree in computer science tapi jadi kontraktor civil CNS yang berjaya. Itu adalah dalam industri ni kita ni, tapi kita benarkan dalam bukan dalam bidang construction tetapi nak masuk dalam bidang construction tapi betul-betul kena ada pengalaman. Pengalaman dalam bidang yang kita tetapkan. Boleh dalam non construction pun kita benarkan dalam CIDB punya requirement. Tapi kita nak tengok CV tersebut. Kita akan discuss dengan MAFM, kita ada jatuh kuasa dengan MAFM untuk kita review all the keperluan tersebut. Boleh ya? Dan soalan yang kedua, saya nak bertanya, saya mempunyai certificate degree in FM, pengalaman dalam FM tak sampai 3 tahun. So boleh tak apply ni? Saya rasa yang ni layak Encik Faizuddin, kalau degree degree dalam FM, ada degree, saya rasa tak ada masalah sebab kita nak 3 tahun saja. Okay, less dan 3 tahun, tahun depan automatik dah boleh apply dengan CIDB. Sebabnya kita belajar 12 bulan, 3 tahun dan insyaAllah dah boleh apply untuk CCFM. Breaking up, set off your voice. Okay, masih lagi tu Okay dah. Okay, line saya ni tak berapa nak elok sikit sebabnya saya ni agak berbukit. Saya duduk ni PKP, saya selalu live dekat office, tetapi sekarang ni PKP kena live ni, lain tak apa-apa elok sikit. Okey dah, okey dia quite
Doktor, ada soalan. Okey. Ada soalan? Okey. Okey, actually saya Saharu Demo Majab, currently working in oil and gas lah. So, when talking about apa, facility management, ini the more focus on construction kan? Building construction. Yeah. So, I think apa saya punya nature of work, apa when kita cakap tentang facilities management, dia all facilities, offshore facilities, lepas tu semua jika mechanical kan? So, actually saya berminat untuk building management because for my next movement is as a facility head lah. So, I want to macam I nak tambah lagi ilmu on the facilities management and implement dekat oil and gas business lah. Last batch kita ada FM in healthcare and FM in chemical punya factory. Okay, dia ada join kita punya FM satu healthcare dan FM daripada chemical industries. Okay, and then kita mengalu-alukan dalam pelbagai bidang sebabnya satu dari segi oil and gas ni kita faham dan satu kita amat mengalu-alukan. Dari segi silakan. Jawapan saya tadi, all angles kita akan terima. Okay, large price. Okay. Kita akan terima on the all angles. Alright. Okay, kita terima all angles, kita terima sebagai ini. Okay, yang seterusnya, degree in social science economic from USM and currently work in the FM industries, experience 6 years. Okay, 6 years punya experience. Okay, dari segi pembelajaran, kita terima. Dari segi UTM space, kita terima 6 years experience buat master. Tetapi tuan-puan, lepas katalah tahun depan 7 tahun, tahun yang ke-8. Maknanya kena tunggu setahun untuk kita register untuk dapatkan dia punya ni. Saya tengok kejap FM. FM, kita tunggu tahun yang kejap. Template Mafam. Okay. Yes, okay. Okay, maknanya boleh masuk Maknanya tahun depan, tahun ke-7, tahun ke-8 dah boleh start apply. Okay, dari segi social science. Kita nak 8 years experience. Sekarang ni ada 6, tahun depan 7. And then yang seterusnya adalah tahun ke-8 dah boleh start apply for the requirement. Okay. Yang seterusnya daripada Yusran, Yusran for register competence FM required how many years? Should experience in FM to register or just experience in M&E industry can register for the competency? Cik Mazhar, boleh tak saya ni yang daripada Yusran? Cik Mazhar? Okay, selalunya kalau kita tengok dalam CV untuk bila saya vet throughkan CV lah untuk CIDB ni, sebab kadang-kadang mereka refer lah. Untuk M&E selalunya tak ada masalah lah. Tetapi dia dalam build environment lah, bukannya dalam betul-betul fasa construction, dia dalam build environment. Maksudnya benda dah siap, maksudnya okay. Benda operational biasanya. Yep, okay. Okay, maknanya M&E kita tak sama. Okay, thank you Yusran. Yusran boleh ni. Dan kita ada satu soalan daripada Lia. Lia, saya rasa saya dah jawab tadi. Dan soalan dekat FB. Soalan dekat FB. Kita ada satu soalan dekat FB. Dan soalan tersebut. Saya dah jawab tadi. Dah jawab? Dan soalan dekat FB. Soalan dekat FB. Sekejap, saya tengok dekat FB. Mana ni soalan dekat FB. Dan
saya tak dapat tengok dekat FB. Dan soalan itu berkaitan dengan dari segi penyediaan dokumen kontrak, costing dan sebagainya. Boleh tak Encik Mazhar terangkan apa kompetensi yang perlu ada sebagai FM tu? Dia kena endorse tak dari segi kontrak, dari segi costing, estimate, katakanlah kita nak nak lantik katakanlah yang tadi pantry tadi nak lantik cleaning company dan sebagainya. Macam mana proses dia tu? Cleaning company, CCTV company, maintenance semua. Macam perlu tak aspek-aspek kontrak yang dalam tu? Okay? Dia tanya tentang dalam FM punya kerja ke ataupun dia tanya berkenaan dengan kursus ni? Adakah yeah, dia ajar? Adakah dia ajar tak dalam kursus ni? Ya, yeah, yeah, dalam FM. Yang kedua dari segi kerja, macam mana buat? Okey, memang ada contract management yang akan disentuh dalam kursus modul ni. Okay. Memang ada. Jadi the whole cycle of contract management tu daripada requirement capture, okay, dan kemudian recovery capture service, requirement capture, dan kemudian membentuk KPI dan sebagainya, dan service delivery management, semua adalah. Dan itulah memang antara skill management skill yang kena ada dalam FM. Dia kena be able to manage contract, dia kena faham contract, dia boleh baca contract, dia boleh interpret contract. Kan, so memang ada dimasukkan dalam khusus dalam tu, dan memang itulah kerja-kerja orang FM antaranya. Okay. Thank you. Alright. Okay. Dan soalan yang seterusnya, kita ada masa 10 minit lagi. Berkaitan dengan MQA ni, ramai yang keliru ni. Salam daripada Tuan Mustafa. Yang dianjurkan oleh, bukan UTM, UTM Space ini. UTM adalah menganjurkan program yang bersifat MQA. Okay. Yang tak ada MQA berbanding kalau ambil master di tempat lain dari segi pengalaman ahli panel. Jika saya bekerja di syarikat ada CG Profil ni, diiktiraf sebagai pekerja jika perniagaan tak ada masalah. Okey. Untuk MQA ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam proses untuk apply MQA untuk program ni. Tetapi yang kita develop ni adalah kita ditauliahkan oleh CIDB. Okey. MQA adalah program bersifat akademik. Okey. Sekarang ni kita tunggu green light CIDB. Untuk maklumanlah, just untuk makluman semua, CIDB baru dapat pengiktirafan daripada MQA untuk mereka MQA-kan semua program mereka. Faham tak? Maknanya CIDB ni diberi sebab mereka, tanggungjawab mereka adalah besar dalam Akta 520, dan CIDB telah pun diberi bukan lagi, kita tunggu dulu bila CIDB announce kita akan apply MQA untuk program. Tapi buat masa ni, program ini kita ditauliahkan oleh CIDB, bukan daripada MQA. Dan untuk kaki tangan kerajaan, katalah untuk kenaikan pangkat, tak boleh dikira lah untuk kenaikan pangkat. Ini untuk berasaskan industri sahaja, okay? Tidak boleh untuk kenaikan pangkat. Okay, satu lagi Faizuddin, Master FN ni sama tak? Sama je. Kita ikut menu yang utama, iaitu menu CIDB, dan kita align dengan menu UTM. Okay, kita bukan lama kita di UTM, kita align dengan menu ni, dan semua modul yang dilaksanakan ni kita dah cover dalam program master kita ni, iaitu 12 modul yang saya sebut tadi. 12 modul tu dah pun kita ikut modul ataupun online dengan company-company yang berdaftar dengan CIDB. Dia sama sahaja dia punya content dia punya yang ini, tapi ada 2-3 content tersebut tambahan lagi tu adalah modul UTM. Itu kita memastikan kita mencapai tahap master lah. Okay. Apple T7. Okay, Ahmad Syairainun. Okay, Apple T7. Boleh ke masukkan master menggunakan Apple T7? Okay. Buat masa ni, untuk Apple T7, kita semua yang kita buat dengan CIDB itu adalah menggunakan konsep Apple T7. Tetapi untuk enrollment, untuk intake yang kita buat ni adalah kita rujuk kepada CIDB untuk pembelajaran ni. Kita ni, tapi dia punya CIDB punya content tu adalah sama dengan Apple. Tapi kita tak boleh nak kata itu Apple T7 sebab intake kita bergantung kepada keperluan CIDB. Okay, berapa tahun pengalaman dan sebagainya bergantung kepada intake CIDB yang kita
kita patuhilah benda tu. Alright. Boleh eh Cik Syaronin? Okey. Saya rasa saya dah jawab semualah Encik Mazhar, dan terima kasih kepada semua. Prof. Ya, saya. Kalau saya boleh bertanya, macam Apel T7 ni, kelulusan Apel T7 ni adalah bersama dengan UTM. Dan dia ada tahun-tahun, contohnya 10 tahun pengalaman kerja untuk mengikuti Apel ni lah. Ya, betul. Okey, Apel kalau... Apple sekarang ni kita tak gunakan Apple, kita guna CIDB punya requirement. Okay, CIDB punya requirement dalam brosur kita tu ada, which is kita penuhi. Kalau tidak, sebab program yang mana superseded tau, kalau katalah lepas CIDB dapat MQA, kita akan follow Apple. Sekarang ni CIDB ditauliahkan oleh CIDB, jadi kita nak yang mana kita dapat tauliahan. Nanti saya ikut Apple, CIDB tak nak iktiraf. Jenuh saya nak kena menjawab pada student untuk dia apply CFMM. Okay, jadi sekarang ni, untuk ni, saya akan penuhi CIDB. Bila dia dapat MQA, kita akan ikut panduan yang MQA perlukan untuk CIDB punya program. Itu adalah yang kita sedang rancangkan. Buat masa ni, kita 100% ikut peraturan CIDB. Sebab mereka yang akan tauliahkan. Nanti saya ikut Apel, tak kena dengan apa cita rasa CIDB, saya yang kena, UTM yang kita kena jawab lah. Okay? Itu yang saya, kita praktis lah dengan MAFAM sekarang ni. Kita sangat ikut peraturan. Mungkin soalan saya mengirukan Prof. Maksud saya, apabila seseorang nak mengikuti program master di UTM dan dia tidak ada degree, dan dia convert dia punya degree untuk dapatkan kelulusan untuk mengikuti program master di UTM. Okay. Jadi dia diberi tauliah sebagai Apel T7 lah, dia maksud saya tu, untuk mengikuti program master di UTM. Okay. Okay, Cik Mazhar boleh tolong jawab ya? Sebab ni selalu tanya, student tanya yang ni. Cik Mazhar boleh jawab sebab apa apa ni untuk FM ni, sebab apa CIDB letakkan syarat dia macam tu. Boleh tolong jawab ke? Sebab ini boleh tak? Tak boleh jawab waktu ni. Agak eh. Sebabnya yang just saya nak share dengan tuan Syahron. Agak tinggi sikit dia punya intake ni untuk masuk program kita. Ini lebih pada syarat nak masuk master UTM. Senang saya nak cerita tu. Tinggi sikit untuk MBA. Agak tinggi sikit. Saya pun tak tahu. Saya banyak kali tanya CIDB dan mereka kata itu adalah syaratnya. Saya tak boleh nak buat apa-apalah. Agak tinggi sikit lah syarat dia. Gitu. Kalau kita faham, untuk mengikuti program master ni, dia mesti sekurang-kurangnya ada degree kan? Untuk CIDB ni kan? Yes, betul. Betul. Tapi kiranya calon tu dia hanya ada diploma tapi dia ada pengalaman kerja 10 tahun dan dia telah pun mengikuti dia telah mendapat kelulusan untuk convert dia punya diploma jadi degree, dan adakah dia boleh menggunakan degree ni untuk apply, maksudnya ke program CIDB ni? So banyak yang technical workers kita ni dia belajar sampai diploma aje, jadi dia dah pengalaman. Saya boleh jawab. Untuk pertahuan Cik Syarana ni, kita punya Sekretari MFM dulu. Pandangan saya lah. Pandangan peribadi saya boleh. Yang nombor dua, pandangan saya untuk kes ini, saya cadangkan dapatkan surat sokongan dari MFM. Sebab pertamanya dia punya equivalency of dia punya pengalaman itu telah equivalent dengan degree, dan juga dia ada ada pengalaman dalam FM yang mencukupi. Jadi dua ni dia hantar kepada UTM, dan pada pandangan saya sekiranya UTM dapati tidak macam-macam tak boleh, saya cadangkan pihak UTM hantar kepada MFM untuk kita lihat, vet dan endorse. Maksudnya kita bukan endorse, kita buat sokongan. Itu gunanya collaboration ni. Ya, betul-betul. Maknanya kita gunakan sokongan daripada MAFAM lah untuk kita tunjuk pada CIDB. Macam tu? Betul. Maknanya kita, saya, kita MFM akan keluarkan surat sokongan lah
untuk calon ini boleh untuk mengambil ni sebab kita dah vet through dia punya pengalaman. Pengalaman dan okay. Begitu. Bagi saya memang, kita memudahkanlah benda ni sebab benda ni benda FM ni masih lagi kita nak advocate kan kepada market. Itu cadangan saya lah. Kalau saya boleh tambah Prof eh, sebab apabila kita nak ambil program apa nak dapat kelulusan apa T7 ni, sebenarnya kita kena pilih universiti mana yang kita akan memohon untuk dapatkan kelulusan tu lah. Contohnya kalau kita ambil apel T7 dengan UTM, jadi minimum mesti 10 tahun dan juga dia diinterview oleh panel UTM dan setelah lulus apa interview dan juga exam apa semua baru dia boleh diiktirafkan apel T7 tu lah. Okay, saya nampak macam boleh boleh disalurkan ke program ni. Pandangan saya oh, boleh. Pandangan saya boleh. Setujulah itu. Saya setuju ni. Sebabnya kita ada juga program yang lain dengan CIDB. Memang kita akan macam Tuan Syahrani cakap lah tadi, which is kita akan go through and then Mahfam akan akan bagi sokongan and then kita proceed ada kes yang macam ni lah. Okay. Jadi saya rasa untuk permohonan yang macam Tuan cakap tadi, kita akan terima permohonan dan kita akan mesyuarat bersama dengan pihak Mahfam eh. Sebabnya kita ada jawatankuasa kualiti akademik antara UTM Space dan juga MEFM. Okay. Saya rasa kita dah jawab semua, ada masa 5 minit lagi. Dan terima kasih kepada semua yang yang hadir pada pagi ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita dah pun tengah hari ini, dah dekat dengan 1 petang, dah 1 PM untuk kita rehat. Dan selama 2 jam kita discuss, kita preview dan segala soalan, any soalan, any idea dan sebagainya, boleh email kepada saya ataupun terus PM kepada saya melalui saya punya telefon. Dan juga kepada pihak Mahfam, sebab kita dengan Mahfam ni kita ada jawatankuasa dan kita akan menjawab semua persoalan-persoalan yang yang akan diajukan oleh bakal pelajar kita. Jadi sekali lagi saya tak terlambat saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan kita raya dengan normal baru, visit melalui online sahaja. Dan terima kasih juga kepada Encik Mazhar kerana meluangkan masa. Saya tahu Encik Mazhar ni agak busy dengan bisnes dan juga dengan persatuan, Mahfam dan sebagainya, dan meluangkan masa pada hari ini 2 jam bersama kita. Dan kita doakan pada semua diberikan keselamatan, diberikan kesihatan dalam melawan COVID-19. Kita kena pastikan sepanjang 2-3 minggu ni PKP yang kita sedang laksanakan ni kita sama-sama patuhi, dan hopefully by Jun kita dapat beroperasi seperti biasa. Okay, kita dapat melaksanakan kuliah seperti biasa, dapat melaksanakan bisnes seperti biasa, dan juga kita dapat bertemu dengan pelajar-pelajar kita seperti biasa, di mana proses pembelajaran ini buat masa PKP ini kita laksanakan secara online. Jadi setakat ini dulu daripada pihak UTM Space dan nama Encik yang ahli Mahfam tersebut. Okay. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Encik. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih Doktor. Boleh email kepada Encik Mazhar, dah bagi email. Encik, okey, terima kasih. Terima kasih Encik Yusran, Adik Din Adik Din terima kasih. Barati, Desi, L, okey terima kasih. Lia Khairul, terima kasih. Encik Rozaimi, Encik Mustafa, Puan Hayati, terima kasih banyak-banyak. Okay. Encik Azhan, Encik Zul Khairi. Alright, terima kasih. Okay, jumpa lagi.